Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir dalam penutupan Kongres 3 Partai Nasdem di Jakarta Convention Center pada Selasa malam. Prabowo pun menyampaikan selamat terpilihnya kembali Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dan Indonesia akan menjadi negara kuat dan sejahtera. Dan kakak Ali kehadiran Presiden terpilih Prabowo Subianto disambut hangat Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan kelakar bahwa roda kehidupan yang berputar. Ia pun menyebut dahulu Prabowo sebagai anak buah Surya Paloh yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Namun kini keadaannya berubah. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga menyampaikan hasil kajian bahwa Indonesia akan menjadi negara kuat dan makmur. Partai Nasdem! Bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya, dan berpotensi untuk menjadi negara yang sangat kuat dan sangat makmur. Asal, ini penilaian orang luar ya, dengan catatan pemimpin-pemimpinnya, elitnya bisa bekerja sama.